pembagian tauhid menjadi tiga dikatakan perkara baru dalam agama. Subhanallah. Ada perkara-perkara dipahami secara istiqra. Bahasa Arabnya istiqra artinya secara istimbat. Ya. Ada yang mengatakan pembagian tauhid menjadi tiga itu pembagian yang tak ada pada zaman Nabi. Subhanallah. Dia salah. Dia salah paham. Sebagaimana saya katakan, ada enggak Rasulullah menerangkan rukun salat sekian? Ada enggak? Ya, rukun salat ada 12. Syarat salat ini ada enggak? Ada. Subhanallah. Tapi apakah Nabi mengerjakan semua rukun? Ya. Apakah Nabi mengerjakan semua syarat? Ya. Pernahkah Nabi mengatakan syarat salat pertama suci, taharah, kedua ya menghadap kiblat, ketiga? Pernah Nabi katakan? Tak pernah. Tapi apakah Rasulullah SAW ketika salat mengerjakan semua rukun salat? Ya, semua syarat salat? Ya. Demikian juga akidah. Memang Nabi tak pernah katakan akidah dibagi tiga, uluhiyah, rububiyah, asma sifat, tak pernah. Tapi apakah Nabi SAW menerapkan tiga akidah ini? Ya. Subhanallah. Ya, maka kita katakan secara istiqah, dipahami secara umum bahwasanya inilah yang diamalkan para sahabat. Saya tanya kepada antum, pernahkah sahabat-sahabat Nabi mengetahui namanya huruful jar? Ada huruf jar dalam ilmu nahwu. Tak pernah mereka tahu. Fi ala, tak tahu mereka. Apakah para sahabat ketika berbicara menggunakan bahasa Arab, di antaranya mereka menggunakan huruf jar? Ya. Jadi pada prinsipnya, subhanallah, menafikan tiga tauhid ini sama dengan menafikan semuanya. Menafikan nahwu, menafikan sarab, ya, menafikan fikih. Tak Rasul mengatakan ada ilmu fikih, tak ada. Tapi semua perbuatan Nabi dari diambil kesimpulan inilah namanya fikih. Oleh karena itu, subhanallah, andai kata dikatakan pembagian tauhid ini salah, di mana kesalahannya? Mengesahkan tentang ibadah, dia ada tujuan hidup. Meyakini Allah sebagai pencipta alam semesta, dia ada keharusan. Meyakini Allah punya nama, di mana salahnya? Paham?